Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay You. Kemarin kita sudah sampai di University, cuma kita baru masuk dan closing kan ya guys. Nah sekarang kita akan menjelajah di dalam University-nya. Dan kemarin tuh di atas, di lantai 2-nya atau lantai rooftop-nya gitu, sudah ditunggui sama orang yang bawa tongkat itu, yang atau apa pakai jubah atau apa bawa tongkat itu. Kita dengerin ceritanya nih. Being back at the university has surfaced many memories here. I remember taking you to lectures. You would crawl to the front of the hall when I wasn't paying attention. Dr. Gray would look down from his lectern, and all his seriousness and authority would wash away. He would pick you up, walk over, and return you to my arms with a smile. You bond. Love cannot be measured, Hugh. Like color, it exists inside of us. I buried it. I buried the love that I had for my own ends. Ada globe juga. I hope after all this, you will see my mistakes for what they are. Yours lovingly. Ah. Mom. Bener kan? Ibunya you kan ini? Apa aku bilang sekian episode kemarin tuh? Yakin aku. Karena ceritanya udah mengarah ke sana. Jadi itu cerita tentang risetnya ibunya Hugh yang dikerjakan bareng Dr. Gray, tapi ternyata Dr. Gray kayak berkhianat lah gitu. Wow. Dan dia barusan cerita tentang kehidupannya di university, kayak mungkin di kelas atau gimana gitu. Nah, loh, sekarang aku gimana caranya aku ke kanan? Gak bisa ditarik, gak bisa diinjek. Gimana bukanya ya? Ah, ini, hijau. Astaga, nggak lihat. Ya, berarti aku harus ganti ke merah dulu. Terus kini ganti ke hijau. Nice. Habis itu ganti ke merah lagi. Ganti ke biru. Nice. Nah, ini baru bentar. Ah, ini harus diturunin kayaknya sih. Terus aku ganti hijau dulu buat geser dia. Setelah itu ku ganti merah lagi. Wait a minute. Oke, aku bisa lewat. Oke. Kasih space sedikit ya guys buat kita gerak. Jadi aku tarik dikit ini. Ganti hijau. Tapi jangan sampai kita kena tumpahan catnya atau slime-nya. Setelah itu kita ganti merah. Mantap. Yes. Hampir aja aku kelindes pintunya. Merah seperti biasa, ganti biru dan atasnya sudah kebuka. Mantap. Aduh. Aduh, ya, itu tadi salahku guys, aku nggak teliti, aku kok malah ganti merah, harusnya tuh ganti biru. Ya, oke. Biru, ini udah tahu caranya guys, Aduh, nggak salah, segala lagi. Ganti hijau dulu, terus ini kasih ke kiri, sampai sedikit nutupin ini. Itu kita ganti merah lagi. Ganti hijau lagi. Habis itu. Hijau. Oh, ganti merah. Takut. Kedorong dikit aku ketumpahan slime-nya guys soalnya. So, harus berhati. Sabar, harus berhati-hati. Ganti merah lagi, ganti biru,
misalnya ini. Ini harus di cukup. Nice. Harus muter otak lagi ya guys ya, dengan adanya kombinasi sekarang nih, laser sama slime plus button sama switch. Oke, sekarang kita harus gimana ini? Kita ganti ping, tapi kita harus cepet ganti ping dulu. Oke. Ah, di situ pingnya. Kita ganti orange dulu. Biar turun kan. Ini caranya geser gimana ya? Oh, ganti biru dulu kali. Kuncinya di kanan, berarti aku harus ganti ke biru dulu, ke depan. Untung ganti warna dulu. Caranya gini. Nah, di situ kita ganti sesuatu biar warnanya ganti kan. Terus kita ganti warna. Nah, setelah itu kita tarik ini dan kita ganti warna pink dulu. Buat kita ambil kunci. Setelah itu kita turun lagi dan jangan ganti warnanya guys ya. Kalau ganti warnanya nanti lasernya kena kita. Di situ kita ganti warna pink ya. Kita harus ganti warna guys. Setelah itu atau enggak ya? Kayaknya enggak apa-apa sih. Tapi coba dulu ya, coba dulu. Ganti warna biru. Yap. Mantap. Enggak kena kan kita? Enggak kena laser kan? Aman. Kita keluar lagi. Dan ini ada tulisannya apa nih? Chevrel. Kalau dibalik apa? Lurvech? Kayaknya bukan juga. Jadi bukan permainan kata-kata mungkin ya. Tapi dia kayak... modelnya kayak apa guys? Einstein kan? Yang rambutnya yang berantakan gitu. Einstein... Bukan. Bukan permainan kata-kata guys. Aduh, rodanya kok ya banyak banget. Tujuan kita adalah kayaknya jatuhin si box ini ke bawah sini. Jadi kita harus ini dulu kali ya. Aduh, dia kegeser ke situ. Oh, paham aku guys. Ya rodanya selang-seling kan. Berarti oke, sekarang gimana aku gantian turun yang ke sana? Biru, hijau, biru. Waduh. Lupa. Kotaknya warna biru. Astaga. Di sana ada biru, ada kuning, jadi aku harus ganti warna dulu, guys. Nah. Oh, mungkin gini aja. Nah, aku bisa turunin dia. Terus ke orange, turunin. Terus itu ke hijau. Aduh. Kecepetan. Ya, dia kan harusnya akan ngereset lagi dari atas, kan? Biru, ilangin dulu. Bisa dihilangin nggak? Bisa oren dihilangi. Tunggu sampai mepet dulu. Nah, atau di sini boleh lah. Nice. Bisa giliran kita yang turun. Dan hijau. Nah, kalau gini kan aman kita lewatnya. Kursi dong di sini. Apa ya? Kursi apa ya? Oke lah. Nice. Udah deg-degan aku tadi tuh. Oke, sekarang kita harus apa nih? Caranya kesana gimana? Kali pakai box, tapi pakai box nggak bisa deh kayaknya. Coba dulu ya.
caranya ya. Saya ganti warna dulu kali ya. Ganti warna merah. Ya biar aku bisa turun sambil aku dorong boxnya ke sana. Nice. Bisa dong. Kupikir aku nggak bisa loh tadi. Ngasal aja pada lidenya udah. Oke, puzzle selanjutnya. Tunggu dulu nih, suruh gimana ya? Sabar guys ya, kita mikir dulu nih, kita mikir dulu. Kalau kuncinya di sini, kita naiknya pakai balon ini kan harusnya. Jadi kita ganti ungu dulu. Terus kita ganti merah. Kita ganti ungu lagi. Nah, perkaranya adalah ini harus ditembakin ke sini, berarti si orange, aduh orange gak bisa. Dia kita nggak bisa ganti warna di sini guys. Mungkin gini kali ya. Bentar, kita turunin dulu coba ya balonnya. Kita dorong ke sini. Kita satuin biar ganti warna dia. Habis itu kita angkat lagi. Caranya adalah cek aja ini. Habis itu kita turunin. Tapi dia jadi warna merah dong. Tidak bisa guys. Kalau aku naik dia warna merah, boxnya hilang juga. Gimana tuh caranya aku? Aku aman turunnya caranya gimana nih? Coba kuningnya kita turunin dulu ya. Kita ganti warnanya. Misalnya aku masih coba-coba aja ya. Coba-coba dulu. Ganti ungu, terus kita naikin lagi. Biru. Aku paham. Ini kita tarik dulu. Kita tarik dulu ke sini. Terus kita naikin dia. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Aku ikut. Dan ini dia yang ku cari. Sabar. Yup. Mantap kan? Terus habis itu nanti aku harus ganti warna lagi. Itu susah itu guys. Aku bisa ganti warna ya, padahal di sini ada ungunya. Itu susah. Timingnya yang susah, guys. Nah, kita ganti, naikin dulu. Habis itu kita turunin lagi, buat kita tarik ke sini. Habis itu, ini kita turunin. Buat ganti warna. Yep. Kita injek. Habis itu, belum. Habis itu kita angkat dia, kita turunin lagi, dan kita tarik. Ya, sama persis ya. Sama persis nih. Habis itu, ini agak tricky nih. Tricky di sini nih. Aku harus ambil kuncinya itu, berarti kan aku harus naik nih. Caranya gimana ya? Tapi pertama aku harus kasih ungu dulu sih, memang. Nice. Selamat guys, selamat. Sekarang tinggal ke kirinya nih, perkaranya nih. Turunin. Naikin lagi. Yap, harusnya bisa. Mantap. Ruangan apa nih? Ruangan
tropi. Dan dia bisa digeser-geser. Apakah ada pengaruhnya ini kalau geser-geser? Kayaknya enggak sih. Ya sudahlah. Mungkin cuma sekilas, aduh, sekilas info aja ini. Kayak ruangan perpustakaan. Tadi ruangannya mirip-mirip ya guys, banyak buku, banyak lukisan, banyak patung. Ini ada lukisan atau foto. Tujuan kita adalah ke kanan pokoknya ya. Bisa nggak bisa? Tidak bisa guys, tidak bisa. Nggak nyampe juga dong. Sebentar, ini caranya gimana? Wait. Kalau kita ke kanan, dia barriernya ada dua. Dan kita nggak bisa lewatin itu. Kan? Gini dulu deh, kita ke bawah dulu kali ya. Gini. Mungkin kayak gini. Karena satu-satunya jalan yang bisa kita lewatin cuma ini, guys. Itu kita tarik ini. Ini juga nggak bisa digeser lagi. Nggak bisa. Mungkin harus kena biru. Kalau kena biru, aduh. Sebenarnya ungu juga nggak apa-apa sih. Ngepet banget sih. Oke. Kita ganti biru aja deh. Kita ganti biru ya. Buat naik ke yang kiri. Bisa nggak ya? Bisakah kita tarik ini ke sini? Iya. Tidak bisa, guys. Tapi kemungkinan caranya gitu sih. Ini aku geser dulu, biar barriernya ketutupan. Terus aku ke kanan. Terus ini aku tarik lagi. Jadiin ungu aja deh, kita jadiin ungu. Kita kembaliin lagi ke kiri ya. Nah, harus muter-muter guys, nggak bisa sekali jalan, pasti muter-muter. Semakin kesini semakin banyak muter-muternya. No. Ungu ilangin dulu. Nah, ini mungkin baru bener nih. Satuin diri kali ya. Enggak, aku di situ ada dindingnya. Jadi enggak bisa ganti warna. Kayaknya aku harus dorong dari kanan deh. Jadi mau enggak mau aku harus kembali lagi. Kembaliin dia kayak tadi. Wow. Pinter juga nih yang bikin level, ya ampun. Sampai bikin harus muter-muter kayak gini. Ini aku jadiin biru dulu aja kali ya, biar aku bisa naik ke atas. Nah, ini dia baru bener nih. Udah kan? Habis itu nah ini nih, masalahnya di sini sekarang. Harus hati-hati banget. Aku perlu dorong box itu ke kiri, ke kanan. Jadi mau nggak mau aku harus dorong dia gini. Guys, tidak bisa lewat aku.
atas kali ya, ke atas. Kita coba. Stuck di satu tempat ini dong. Gini. Kita dorong dikit biar aku bisa. Nah, nice. Terus kita tarik lagi. Kita ke atas. Wow. Bener gak ya? Hilang dong warnanya. Oke. Sampai sini dulu. Aku bingung guys, beneran aku bingung ini. Gimana caranya biar aku bisa ganti warna yang kiri itu? Itu asalnya udah biru soalnya. Kalau aku ganti biru, kotaknya hilang. Gimana aku geser ke kanan guys? Tunggu. Gedein biru dulu kali ya. Dari sananya dia warnanya udah biru . Yang ini tuh, yang ini nih, terutama yang ini nih. Ini kan masih udah di kanan ya, dia bisa ganti jadi ungu. Tapi yang ini tuh awalnya udah biru, dari atas juga udah biru. Tidak bisa. Nggak bisa. Caranya gimana ya? Dan kita dorong dia, persis kayak tadi. Alright, habis itu kita kembaliin yang ini box ke, aduh, hilang dah. Kita kembaliin ini ke kanan, ke kiri. Kita kembaliinnya ke kiri. Kita tuker boxnya sama yang di kiri. Jadi yang biru di depan, yang ungu di belakang, udah nggak usah lompat. Kita jadiin ungu. Kurang mepet. Nah, nice. Bener nih. Wait. Tunggu dulu. Terdorong dia. Sampai bisa ditarik di sana. Kayaknya udah. Akurasi guys. Kita tarik bisa gak nih? Nice. Ini, wah, akhirnya bisa, nice banget. Kita ganti apa nih? Oke, ini kali ya. Dia nutup biru gak sih? Ya harusnya dia nutup biru. Jangan ganti warna lagi. Oke. Bisa ganti warna ini. Pelan-pelan guys ya. Karena salah dikit, aku ngulang lagi ini. Pelan-pelan. Tiba-tiba jadi hijau dong, salah pilih aku warnanya, nyeter banget.
Oke, kita ubah dia jadi biru. Nice. Kita ubah jadi biru. Pelan-pelan aja. Kita dorong tapi ilangin dulu ungunya. Nah, ini loh yang aku cari dari tadi. Akhirnya guys, akhirnya. Oke, ini masih gampang. Orange. Wow, apa nih? No. Yo. Ping. Masuk lagi. Kenapa harus ada pilihannya sih? Dia warnanya abu-abu guys, masalahnya tuh. Abu-abu kan netral, aku gak bisa ngubah warna jadi abu-abu. Memang gak bisa. Jadi aku harus hijau. Pink. Ah, dia harusnya berubah jadi pink. Dan aku ilangin. Nice. Untung dia ini slime. Ah, untung. Dan aku untung teliti sih guys. Jadi lihat, oh itu slime dan bisa aku ubah warnanya. Karena setahu aku gak mungkin kembali lagi sih guys. Jadi jalannya tuh maju gitu loh. Gose. Oh, ini kayaknya nama-nama ilmuwan ya. Tahu kok ada orang namanya, ada ilmuwan namanya Gose atau Gose, bacanya gimana enggak tahu aku. Right. Kita lewatin dulu. Kita ke atas enggak bisa. Jadi kita dorong aja ini dulu. Caranya ganti warna. Kayaknya ke kanan dulu lah ya. Kita coba ke kanan dulu. Di bawah ada box, ada batu warna hitam yang kalau diinjek nanti rempal kan, rempal tuh hancur. Dia buka itu, tapi dia akan regen lagi batunya. Oke, kita tahu itu. Mau nggak mau ini aku ubah jadi merah dulu. 1, 2 kuning itu masih panjang tuh. 2, 2 ungu sana dulu, merah. Gua lagi. No. Ah, harusnya jangan merah ya. Kalau merah lasernya juga hilang. Aduh. Ya juga. Kita kasih orange saja. Kita kasih orange ya. 1, 2 Up. Bentar. Dia akan membuka sesuatu, tapi itu aku harus ke kiri. Aduh, tariklah. Nah, sebelumnya kita ganti warnanya dulu. Nice. Habis itu kita ilangin orange-nya. Terus kita ilangin birunya. Yups. Nyampe dong. Jadi kita jatuhin. Kemungkinan besar memang harus gitu caranya. Nah, permasalahannya adalah ini yang biru buat apa? Kita satuin dulu kali ya.
nggak tahu deh ini berhasil apa enggak, tapi nyoba dulu ya guys ya. Kok kekecilan dong warnanya. Apa boxnya? Nggak bisa guys, ke kanan. Ternyata ukurannya lebih kecil. Jadi mau nggak mau emang harus pakai box ini untuk minjek ini deh. Nah, oke. Permasalahan adalah gimana aku ini nih, ngilangin yang di sana. Ngilangin batu yang di sana tuh loh. Bisa sih gini, tapi ini bakal kurang banget. Nice banget. Pas banget. Tadi itu pas banget sih. Tipis banget, nyaris banget. Aduh, salah, aku harus bawa boxnya itu ke sini. Ayo dorong. Nah, jadi biru dia. Dorong dikit. Terus gimana aku jadi ngubahnya ya? Ini kali. Nyaris. Biru, nggak bisa. Turun ke sini dulu. Hijau. Wow. Gimana nih aku bawa boxnya ke kiri nih? Kita coba sebentar ya guys, kalau misalnya gagal nanti kita lanjutin di episode selanjutnya aja ya, karena ini sudah durasinya udah lumayan guys. Nice, bisa dong. Merah. Gimana caranya ya? Aku bisa ngedorong si box ini ke depan ya? Ini KO sih, aku kalau nabrak ini KO sih. Oh ini, ya ampun, ini bisa diturunin. Kenapa aku tidak ngeh? Oke. Satu pasal lagi. Kayaknya aku sedikit mudeng. Oke, pertama ini tarik dulu. Ada balonnya, ya ampun. Tahu gitu aku. Nah. Terus kita tunggu dulu. Ini kalau aku nganu ke atas nih, box nih. Kita test drive dulu ya, kita test dulu. Misalnya aku ganti. Tidak guys. Oke. Ternyata nggak naik. Astaga, ya. Begitu caranya. Ganti ping. Dorong. Mantap. Nah, gitu dong. Atau aku harusnya ke atas dulu. Iya, ke atas dulu. Oke, kita ulang lagi guys. Sekali lagi. Ke atas sebelah kanan ini dulu loh. Mungkin aku harus ngambil sesuatu di atas, baru nanti turun terus ke kiri. Oke. Turun dulu. Hmm.
banyak tiga warna di sini. Susah juga ini, nggak bisa nih. Aku paham. Gini caranya. Habis itu. Cakep lah. Mantap. Seneng banget aku. Oke, ini kuning hilang kan? Gak bisa. Berarti kita harus ganti warna satu kali. Ganti apa? Sembarang deh. Itu ganti hijau. Ini bisa dimatiin ya? Iya, nggak bisa, guys. Masalahan baru nih sampai sini. Nggak bisa turun aku. Sebentar, ada yang kelewatan lagi kah ini? Harusnya aku bisa ke kiri sini nih, tapi sini harusnya lewat. Ini kali ya. Nah, tidak bisa juga dong. Iya juga, di sini ada biru. Oke, berarti jangan biru. Kita ganti sembarang. Ungu misalnya deh. Nah. Pastikan ini sama yang kiri warnanya sama, karena kita butuh dua-duanya bolong habis ini. Nah, ini dia. Sekarang hati-hati. Hijau. Merah. Kita tarik dulu ini. Biru muda kali ya. Kuning aku turunin. Hampir aja jatuh di kejatuhan loh aku. Sekarang ganti pink yang aku turunin. Mantap. Ini dia baru solve. Aduh. Wah. Salah. Ganti. Nah. Sesuaiin warna yang di atas ini sama warna background kalian ya. Pilih satu warna apapun, misalnya hijau, biru, ungu. Jangan biru. Hijau, ungu, merah, pokoknya selain biru. Kita perlu dua-duanya ini dijadiin biru dulu. Ini dulu jadiin biru, terus ini kan biru nih. Baru kita lompat dan ganti jadi biru. Nice. Hati-hati, jangan konyol lagi. Slow. Pink. Slow. Nah, sampai di sini ganti hijau dulu. Nah, aman. Dah, guys. Untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi, ini puzzle makin berantakan ya. Puzzle makin berantakan. Jadi kalau aku lanjutin ini durasi sudah lumayan panjang. Jadi kita simpan untuk episode selanjutnya. So, thank you banget buat yang udah nonton video Hugh kali ini. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like, share video ini dan subscribe ke channel ini. Kalau mau tinggalin dislike, kasih juga kritik saran biar aku sama channel ini bisa lebih baik lagi ya. Langsung komen di bawah aja. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye guys.